Cara membuat sup bakso campur. Nyalakan api, kemudian masukkan minyak untuk menumis. Biarkan minyak hingga panas selama 30 detik dengan api besar. Setelah 30 detik, masukkan bawang bombay dan bawang putih cincang. Tumis hingga harum selama 30 detik dengan api besar. Setelah bumbu harum, masukkan bakso ayam, bakso sapi, dan bakso ikan. Lalu aduk sebentar agar bakso terlihat kaku. Kemudian, tuangkan 1 liter air kaldu udang. Irisan daun bawang, garam, dan merica bubuk. Aduk hingga bumbu meresap. Masak sampai mendidih, kurang lebih selama 10 menit. Setelah 10 menit dan air sudah mendidih, bakso terlihat mengembang. Kemudian matikan api dan siapkan mangkuk saji.